Halo guys, ketemu lagi barengan sama gue Gumera di Ini Kopi Kamu Channel. Salah satu channel yang merona, membara, dan menggibas. Abis. Tau gue buang, apa lagi? Oke, dan untuk video kali ini gue lagi seneng banget guys. Karena gue lagi dapat kunjungan dari barista-barista papan atas. Dan ini adalah teman-teman gue yang udah lama banget gak ketemu. Mereka-mereka ini adalah barista-barista handal yang udah sangat luar biasa pastinya ya. Dan gue seneng banget karena dapat kunjungan dari mereka-mereka semuanya saja. Oke, gue bakalan kenalin satu persatu teman-teman gue, barista semuanya. Oke, jangan kemana-mana, pastikan terus di Ini Kopi Kamu Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe di bawah ini. Jangan lupa ya. Nah ini guys, teman-teman gue, kita kenalin satu persatu dulu ya. Oke, ada tiga teman gue, ini adalah barista-barista handal. Yang ini dari Kanada, boleh dikenalin siapa namanya? Tuh kan, Kanada. Tuh, Kanada bos. Asik, salaman dulu ya, tangannya di sini. Ini atas nama siapa ya? Atas nama Cinta. Atas Cinta lah, coba itu. Dia adalah YouTuber guys, jadi kalau kamu misalkan apa pengen mengenal dia lebih jauh, jangan lupa subscribe channelnya. Apa namanya? Tukang Nyengir. Tukang Nyengir tuh. Nah itu dia. Dia adalah Waupik ya. Dan yang kedua. Kita salaman dulu dong ya. Kita salaman dulu. Ya kan? Begini dong salamannya. Iya. Asik. Kunjungan pertama nih gua. Asik. Udah lama banget gak ketemu ini Nang ya. Lama banget sih kan, sampai berapa bulan, apalagi kemarin pas PSBB kita gak bisa silaturahmi. Pokoknya gua kangen banget deh sama kopinya Bang Agung ini, makanya sengaja gua jauh-jauh. Oke, okay, tenang. Ntar gua bikinin pastinya ya. Oke. Okay. Mau banget tuh kopi. Nah ini juga Bukan YouTuber depan. Juga guys, jadi kalau misalkan kamu pengen mengenal dia lebih langsung, jauh ya kan, langsung subscribe ya kan, namanya Raka Pratama. Oke, dan satu lagi, oh nggak usah ya, tapi di posting juga ya, nggak apa-apa ya, namanya siapa namanya? Karyo, Kirman. Kirman. Hai. Dan kali ini karena gue didatengin sama teman-teman gue yang orang-orang barista, jadi jamuannya juga harus kopi ya guys ya. Kita udah nyiapin alat-alatnya. Ini kita udah bikin espresso. Kita udah nyiapin espressonya. Tadi mana ya rencengannya ya? Espresso tadi mana rencengannya ya? Ini guys, kita mau bikin cafe latte pakai Nescafe klasik ya kan. Ini cuman cukup satu saset aja, cukup ya ya. Jadi enggak nih. Ini spesial buat teman gua guys. Kita mau bikin apa ya? Udah jadi guys. Bentuknya kayak kawo. Ini barista dari Kanada coy. Ini udah lama gak ketemu. Dia main kesini pengen bikin kopi di rumah. Wah. Kita saksikan guys. Dia mirip Aliando ya kalau dari samping ya.
Lerte. Oh. Bengkuang. Bikin apa ini? Bengkuang kali ya? Ini kameramennya coy. Dapat kunjungan dari teman gue ini guys. Ini dia adalah barista. Wih mantap Jon. Barista handal ini coy. Wah. Jadi pengen gue di rumah punya kayak gini. Grogi gue bikinnya kalau di depan orang barista takut tuh terlalai. Gini nih. Mantep abis coy. Tapi jangan dilihat gambarnya Jon ya. Soalnya gua malu gua. Ini gua mau jamu teman-teman gua guys pakai kopi luar biasa. Nah guys, itu tadi ya beginilah senengnya kalau dikunjungi sama teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu guys ya. Kita akhirnya berkumpul kembali nih teman-teman gua yang udah pas gua perkenalin semuanya tadi. Dan yang namanya barista-barista juga suguhannya juga kopi guys. Kita saksikan ya, nggak kelihatan sih. Nah tuh, jadi kopi ya kita. Kita tadi habis bikin kopi. Iya kenapa? Ada panggilan sebentar coy. Apa? Iya tunggu sebentar ya. Ada panggilan. Oke ya udah gitu aja. Yang pasti thank you banget buat teman-teman yang udah tonton video ini. Yang belum subscribe langsung aja subscribe di bawah ini ya guys ya. Salam juga buat teman-teman gue ini. Tukang nyengir. Tukang nyengir. Kakak Pratama. Oke. Ada Bian juga ini. Hai kak, kau kamera hai. Mau pakai sarung tangan sih ya? Ya udah akhirnya gue Gumera pamit mundur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.